السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Kita dalam hadis yang kedua dalam kitab At-Taharah di bawah bab izalatin najasati wa bayaniha, iaitu menghilangkan najis dan menerangkan tentang najis. Dan ini bagi yang baru mengikuti, kita membaca kitab Bulughul Maram, hadis-hadis yang dihimpunkan, hadis-hadis hukum yang dihimpunkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Hadis yang kedua daripada bab ini, wa anhu radhiyallahu an, daripada Anas bin Malik. Dalam sebahagian ini dia akan tulis wa anhu ataupun wa an Anas, kerana hadis sebelum itu ialah hadis Anas. Maksudnya dhamir itu balik kepada Anas. Maksud ia kembali kepada Anas bin Malik. Hadis ini yang akan kita baca ini juga hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, cumanya telah diikhtisarkan, diringkaskan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam suntingan ini. Qala lamma kana yaumu Khaybar amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aba Talhata fanada inna Allaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humur al ahliyati innaha rijsun. Muttafaqun alaih. Fanada inna Allaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humur al ahliyati innaha rijsun. Muttafaqun alaih. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, katanya lamma kana yaum Khaybar, apabila berlaku peperangan Khaybar, yaumu, walaupun sebahagian para ulama bincang mengapa tidak yauma kerana dzaraf makan, tapi mereka bincang tentang bukan semua dia berada dalam keadaan zaraf. Zarf makan dia kadang-kadang oleh kerana peranan ini panjang, saya tak mahu cerita bagi kerana bukan semua orang yang menguasai dalam nahwu ni. Cuma untuk yang membaca ni mungkin hairan kerana dia tidak berfungsi sebagai zarf makan di sini. Katanya apabila pada hari peperangan Khaybar amara Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan Aba Talhah, fanada, maka Aba Talhah pun menyeru, sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kamu daripada luhumil humuri al ahliyati, daripada daging keldai, kerana sesungguhnya ia najis. Muttafaqun alaih. Hadis ni Anas riwayatkan. Kata Anas, pada hari peperangan Khaybar. Peperangan Khaybar berlaku pada tahun yang ketujuh Hijrah. Khaybar adalah merupakan satu tempat di mana penempatan Yahudi yang berada di utara Madinah, sekitar 160 kilometer ke utara Madinah. Mereka ni Khaybar ni, mereka asalnya patutnya mereka khianat Nabi SAW, dan Nabi SAW tombangkan Khaybar ni.
tombangkan pusat Yahudi di Khaybar. Dan kita tahu sebab itu tuan-tuan, hari bila kita dengar anak-anak Palestin selalu sebut Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaisun Muhammad saufa ya'ud. Khaybar, Khaybar wahai Yahudi, tentera Muhammad akan kembali. Sebab apa? Pasal pada peperangan Khaybar, Yahudi telah ditewaskan oleh tentera Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi beri bendera Khaybar kepada Ali bin Abi Talib, dan Yahudi telah telah dihalau keluar dalam peperangan Khaybar. Tapi ini dia cerita peristiwa ni semasa peperangan Khaybar, dia tak sebut tahun berapa. Tetapi diketahui bahawa peperangan Khaybar ialah tahun ke-7 selepas daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa dia tak sebut tahun ke-7? Sebab kiraan hijrah tak ada lagi. Kiraan tahun ini bermula pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar yang kira dengan cadangan, ada orang cadang pada hari Nabi menjadi Rasul, ada yang mencadang hari kewafatan Nabi, dan macam-macam cadangan Umar memilih memilih pada hari, pada tahun di mana Nabi SAW berhijrah. Maka dengan itu pilihan tu pilihan pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kalau orang tanya apa sambutan tahun hijrah zaman Nabi, tak ada kiraan lagi. Macam mana ada sambutan? Apa bacaan bila masuk tahun baru hijrah? Tak ada lagi kiraan. Tak ada lagi kiraan. Ini kiraan datang kemudian. Apabila umat Islam mula luas perutusan surat-menyurat mereka. Jadi orang tengok Rom, Parsi, bila surat dia ada tahun. Orang Arab ni tak ada tahun. Jadi mereka minta supaya Umar bin Khattab sebagai khalifah kena buat tahun. Baru senang nak kira. Macam-macam cadangan telah diberikan. Maka Umar bin Khattab akhirnya bersetuju dengan hijrah. Bersetuju dengan hijrah. Dulu orang tak tahu tahun. Dia pakai nama tahun dia. Amul Fil, tahun gajah. Pasal apa? Pasal ada peristiwa Abraha naik gajah serang Mekah. Jadi mereka mengingati tahun dengan mengingati peristiwa. Kemudian Umar bin Khattab, ini soal pentadbiran. Soal pentadbiran. Ada tak Umar buat semayang sebenar masuk tahun baru hijrah? Tak ada. Dia buat tahun dia. Yang buat tu kena bertanya hak buat tu. Dia ambil mana? Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Talhah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Talhah. Abu Talhah Al-Ansari ni adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni terkenal dengan suara kuat. Kuat. Jadi bila dia Nabi suruh, dia kelui, tahu kelui. Tuan-tuan mana tahu, tuan-tuan orang bandar. Nabi suruh dia nida, suruh dia seru. Suruh dia panggil, suruh dia angkat suara. Putu panada. Abu Talha ni suara dia kuat. Jadi Nabi pilih hak suara kuatlah. Jadi kita kalau nak cari orang nak buat kerja, pilih yang sesuai lah. Nak suruh bang, cari hak suruh kuat. Ni cari hak Allah Akbar, Allah Akbar batuk. Masa sak batuk nak jadi juga tak boleh ya. Nak suruh hak nak pergi meminang jadi wakil kita, pilih hak segak sikit. Nabi SAW bila nak hantar surat, Nabi hantar
Dihyah ibn Khalifah Al-Kalbi. Ah, sahabat lah. Kena Dihyah kacak. Jadi kita bila hantar wakil pun hantar hak kacak lah. Ni dia kata, ih tengok wakil pun sengit. Kadang-kadang anak terona tu segak. Jadi orang tak anak terona hak mana. Dia pun tak apa. Dia kata lebih kurang macam dia tengok dia tu sengit lah. Jadi tak kena lah. Cari yang segak lah. Hak sengit pun boleh juga. Dia buat kerja hak lain lah. Masing-masing orang ada kerja dia. Bukan kata tak berfaedah langsung. Ada faedah masing-masing. Tapi bidang kerja. Nak ndak hak suruh kuat, nak suruh panggil orang, suruh kuat. Dikatakan Al-Abbas radhiyallahu anhu. Pak saudara Nabi juga seorang yang suruh kuat. Kalau dia panggil hamba dia daripada jauh, dengar habis. Ada orang suruh dia kuat. Ada orang suruh dia kuat. Abu Talhah ni katanya, dulu tak ada orang agak, riwayat kata, kan? Macam suara 1,000 orang kata, maksudnya kuatlah suara tu. Dengar, pada zaman dulu tak ada mikrofon. Kalau nak panggil ni, suara bubuh di mikrofon pun tak dengar. Dia kata, bak dia. Jadi tak boleh, kan? Nak bercakap, Nabi dia bercakap yang jelas. Sebutan dia tu jelas. Orang dia nak cakap, dia kena buat latihan, dia tak boleh cakap. Dia pergi kat mikrofon, kita tak tahu dia cakap apa tak. Pedih dia ni kata. Nabi suruh Abu Talhah fanada. Abu Talhah keluar, angkat suara. Dia ada dalam Arab ni, sebelum tu dia ada munada, ada munajah. Hak tu kita kata pergi munajat. Munajat dengan orang yang dekat. La tatanajau, jangan kamu duduk berbisik. Munada ni hak jauh ni. Panggil orang kat sana, hak tu panggil munada. Kalau hak dekat-dekat, munajat. Bila kita bicara dengan Allah, kita munajat. Tak bubuh dalam mikrofon, ya Allah, ya Allah. Itu bukan munajat. Itu munada. Munajat slow. Macam berbisik. Dia bermunajat kepada Allah Ta'ala. Ni paksa mikrofon, satu kampung dengar. Itu tak nama munajat. Lepas tu dia kata, munajat perdana apa. Okey. Kata dia, fanada, dia pun seru, innallaha wa rasulahu, sesungguhnya Allah dan Rasulnya, yanhayanikum, telah menghalang kamu, melarang kamu, an luhumil humuri al ahliyati, innaha rijusun, melarang daripada daging kaldai. Ahliyah ni maksud kaldai kampung. Sekali pasti apa dia kata kaldai ni? Sebab kaldai lah terjemahan. Sebab orang Melayu, orang Melayu bila sebut kaldai, dia terbayang kaldai yang tu lah, kan? Kaldai ni orang kata bodoh macam kaldai, tapi dia boleh baca dua huruf je, I dan O. I O I O dia baca. Kaldai ni, Arab ni, kaldai terbahagi pada dua. Satu kaldai kampung ni lah, hak duk naik tu. Saya duduk di Jordan, sama duduk Jordan dengan Arab, tahu geng-geng Arab ni penanya kaldai. Kaldai kecil lah, dia bubuh belakang macam-macam kaldai lah. Dia kata kaldai bodoh, kalau keluar rumah tuan dia tak tahu nak pecah balik. Saya kata dia pandai lah, kalau balik kena buat kerja. Tapi tak apa lah, kan. Okey. Tapi kaldai ni terkenal dengan perangai tak elok, bunyi angkaral aswat, lasatul hamir, seburuk-buruk suara, suara kaldai, kan? Kamathalil himar yahmilu asfara, macam dengan kaldai yang tanggung ni kitab, tanggung layak lebaran-lebaran ni. Tanggung saja tak kerti apa, kaldai lah. Kaldai ni Arab dah tu satu, itu kaldai yang kita duk tengok tu orang Melayu panggil kaldai. Satu lagi macam mana saya dah sebut, kuda belang Arab panggil kaldai.
Arab panggil himaru wahsyi. Himaru wahsyi. Kuda belang tu himar dia. Yang ni himar ahli. Yang tu himar wahsyi. Sebab tu jamak pada himar ni humuru ahliyah, al-humurul ahliyah. Jangan baca al-hamru, kalau al-hamru merah. Al-humuru kan, al-humur jamak himar, jamak kepada himar. Kalau kita baca al-hamru, dia merah, dia merah. Itu bahasa Arab, dia ubah baris sikit, makna lain. Okey, kaldai ni hak yang maksud dalam hadis ni, sebelum saya nak maksud dalam hadis ni, kaldai itulah. Kaldai, hak Melayu panggil kaldai tu. Adapun kuda belang tak termasuk. Kuda belang Arab panggil kaldai tak? Orang Melayu nampak dia kuda, Arab nampak dia kaldai. Sebenarnya dia kaldai ke kuda kalau pergi dengar, tengok dekat-dekat. Tuan-tuan pernah pergi berkenalan dengan kuda belang? Zebra. Muka dia macam kuda ke macam kaldai? Tuan kuda padi tahulah kan. Okey, yang penting Arab kata dia kaldai lah. Dia kaldai. Ni ada, ini saya dah sebut tentang perbezaan orang tengok sesuatu benda. Bangsa tu tengok sesuatu benda. Mungkin orang Melayu tak biasa dengan kuda belang eh. Dia nampak kuda, Arab nampak kaldai. Dia ikut budaya macam tu saya pernah sebut. Arab makan tamar. Jadi tamar ni banyak balah kelak tu. Tak tahu apa nak masak tu, kemudian apa nama rutab, kemudian tamar, dia banyaklah nama. Kan kita panggil buah kurma jelah kan. Tu pun masak daging pun bernama kurma juga. Kan? Buah kurma. Sekarang tak apalah buah tamar. Jadi tamar banyaklah sebab apa? Sebab Arab makan tamar. Daripada putih tamar banyak nama dia. Oi. Arab ni terkenal lah dengan nama dia. Untuk singa je dok ada lebih kurang berapa, kat 70 berapa nama. Kau Usama kan, macam-macam semua tu singa tu. Asad macam-macam. Okey. Orang Melayu dia untuk beras dia banyak. Saya dah makan beras. Dia ada sebelum masa duduk di pokok tu kita panggil apa? Padi. Lepas tu kita panggil apa? Beras. Lepas tu kita panggil nasi. Tu tak kira lagi antah ke apa dan lain lah kan. Arab tak ada arus satu ya. Orang putih pun rice. Padi ni dia ambil daripada kita. Ini bahasa lah. Ini ahli siapa minat kajian bahasa. Tapi yang pentingnya ialah kadang-kadang budaya juga menentukan pengaruh bahasa. Hadisnya kata an luhumi al-humuri al-ahliyati. Sebab apa? Kenapa larang kaldai? Inna harijusun, sesungguhnya dia adalah najis. Sebelum daripada itu, hadis ni sebenarnya dia panjang lagi. Sebelum daripada itu dia tak larang mereka makan. Dalam hadis ni kalau kita baca yang riwayat yang ya kerana ini satu bab dalam hadis, dia panggil al-ikhtisar biriwayah. Dia memendekkan riwayat. Boleh ataupun tidak. Dia boleh dengan syarat-syaratnya. Kalau kita baca cerita ni lagi, sahabat duk tengah masak ni, lagi duk tengah masak ni. Apa nama lam kawah ni, tak kira lah buat sup ke buat apa kan. Nabi suruh buang dan suruh tuang. Buang lah, suruh basuh bekas tu. Artinya sebelum tu dia buat duk makan lah. Dia buat duk makan. Jadi Nabi SAW pasal apa Nabi suruh ni Abu Talha ni angkat suara keluar ke, seru dia orang, sebab ramai ni tentera semua ni pakat duk masuk. Jadi Abu Talha kata, sesungguhnya Allah dan Rasul larang kamu daripada daging kaldai kerana ia adalah najis. Kerana dia adalah najis. Hadis ni kita dapat ambil beberapa manfaat daripadanya. Yang pertama ialah yang tadi kita tengok sebut
apabila kita nak pilih orang yang yang bertugas, kita pilih orang yang sesuai. Oh, Nabi pilih orang yang tinggi, kuat suara dia, kan? Sebab itu Nabi, bila orang masuk Islam, kadang-kadang baru masuk, Nabi bagi jawatan kalau dia memang boleh buat kerja tu. Amr bin As baru masuk, Nabi jadikan, jadikan dia ketua pasukan kecil tentera. Khalid Al-Walid baru masuk, Nabi lantik dia mengempalai bala tentera. Pasal itu bidang dia, bidang dia. Dia Nabi tak, dia ini juga sistem, sistem pentadbiran yang baik. Kerana orang dilantik berdasarkan, bukan berdasarkan kepada seniority, tapi berdasarkan kepada kebolehan di dalam bidang, kan? An-nasu kama'adin kama'adini dhahabil fiddah. Dalam hadis ini disebut, sesungguhnya manusia ini bagaikan galian, seperti galian, galian emas dan perak. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faqihu, yang terpaufaquhu, apa mereka yang terpilih semasa jahiliyah terpilih juga semasa Islam dengan syarat dia faham. Jadi Nabi letak orang pada kedudukannya. Yang ni nanti Hassan bin Thabit, dia masuk Islam, dia penyair, Nabi bagi dia syair. Nabi bagi dia syair. Kita bila ada orang hak berkebolehan, kita bagi laluan dekat dia. Masjid-masjid pun macam tu lah juga. Kadang-kadang untuk imam mungkin nanti boleh mahat tak ada kot. Haram. Dia tak mau beralah. Dia takut lama dah jadi imam, tapi dia tak boleh dah. Seorang pun Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim tetapi tak bagi jalan lagi aku boleh main masjid sampai yang nak jadi. Tak boleh lah, kena bagi laluan. Kena bagi laluan. Nabi SAW suruh i'lan, angkat suara i'lan hukum. Pasal apa? Hukum orang perlu tahu. Sebab itu suara kuat. Zaman sekarang ni bagi orang tak suara kuat, Nabi suruh angkat suara. Kita guna mikrofon lah. Jadi tak ada lah orang kata, habis tu kalau dah hampa semua nak buat cara Nabi, mikrofon Nabi tak pakai, bida'ah lah. Ni pun ada orang yang terlangkai ya. Dia benda yang tak ada pada zaman Nabi, kemudian kita buat disebabkan kerana kemajuan teknologi dan seumpamanya. Dia bukan daripada ibadat khususiah itu, maka orang boleh buatlah. Nak main dengan kereta ke, nak main dengan kuda ke masjid, tak ada masalah, yang penting main masjid. Tapi tak bolehlah buat oleh kerana kita semua dah boleh main dengan kereta, semayang zuhur kita buat 8. Tak bolehlah. Pasal kita lah senang. Tak, yang asal kifiat ibadah hendaklah kekal seperti pada zaman Nabi SAW. Lagipun mikrofon, melainkan kalau mikrofon ada pada zaman Nabi, orang bagi kat Nabi, Nabi kata kita kaum yang tak guna mikrofon, bolehlah kita kata tak boleh pakai. Lagipun benda tak ada, tidak wujud pada zaman Nabi SAW. Kadang-kadang orang ni dia cakap, dia nak jawab semua orang, tapi dia tak berhati-hati. Kalau dia kata apa pun yang Nabi tak buat, kalau kita nak buat boleh, bahaya cakap dia tu. Akhirnya agama boleh buat apa saja. Semayang 5 boleh buat 7, semayang 2 boleh buat 8. Sebab kita kata lagi mana kita rasa baik, kita buatlah. Maka tak perlu wahyu, kerana manusia punya akalnya. Ada orang puasa tak makan daging, dalam Islam tak ada puasa-puasa terelak, puasa tak makan daging. Tapi kalau dia tak mau makan daging untuk kesihatan tak apa, tapi dia tak makan daging, dia taklah ingat puasa. Tapi dia kata no ada sami berpuasa, tak apalah nak puasa. Dia kata bagus, bagus pada pandangan dia tak apa, tapi dia tak jadi ibadat. Dia tak boleh jadi ibadat. Nak jadi ibadat kena dengan nas. Kalau tidak susah, orang buat bulan Ramadan sembahyang tarawih, bulan Syawal kita buat sembahyang sunat Syawal malam-malam. Pada Zulkaidah buat pula, tak boleh lah. Agama mesti berdasarkan nas. Artinya Nabi SAW
tengok manfaat. Agama dia tak suruh kita angkat suara macam suara keledai. Kalau tak perlu cakap dengan depan ni, angkat suara sampai satu kampung dengar. Agama tak suruh. Angkar al-aswat la sautul hamir, kan? Wardud min sautik, rendahkan suaramu. Luqman kata, Luqman kata pada anaknya, rendahkan suara. Sebab apa? Cakap benar rendah suara lah. Pasal apa? Cakap dengan orang. Orang duduk sini, hang tahu ke? Tak ujung sana pun dengar. Kita cakap. Tapi bila kita, Nabi SAW bila cakap dalam ceramah dia, ucapan dia, suara dia a'la sautah, dia mengangkat suaranya, kan? Ihmarra wajah, merah muka Nabi SAW, merah muka baginda SAW, ka'annahu munziru jaysh, seakan-akan dia sedang memberi arahan kepada tentera. Baru pemidato, bila dia berpidato, bila dia berkhutbah. Tapi bila dia bercakap dengan orang, dia bercakap dengan lembut, kerana itu yang diperlukan untuk tengok keadaan lah. Hadis ni kata, dia larang daripada luhumu al-humuru al-ahliyah, dilarang daripada daging. Kita faham bila larang daripada daging, laranglah juga daripada semua lah. Daging tak boleh makan, telinga dia kalau goreng tak boleh lah juga. Daging merangkumi semua. Pasal apa Nabi SAW larang? Dia bagi tahu di sini dalam hadis ni, innaha rijsun, kerana dia najis. Timbul masalah bila dia najis. Kalau dia najis, macam mana orang yang naik keldai? Adakah dia naik najis? Ini para ulama kena fikir. Walaupun kita kata aku tak fikir lah, nak naik-naik lah, pasal ia ada kandungan hukum. Kita ingat tak hadis tentang kucing? Kucing najis ke tak? Najis ke tak? Tuan-tuan ni jenis, ingat kan jenis lupa. Dia najis ke tak? Innaha laisa bin najis. Innaha laisa bin najis. Laisa bin najis, dia bukan najis. Wa innama hiya minat tawafina alaikum, dia di kalangan binatang yang tawafina alaikum, yang mengelilingi kamu. Sebab apa dia tak najis? Sebab syarak nak ringankan kita, dia binatang yang duduk dalam rumah kita, kita duduk belah dia, kalau dia najis kacau kita. Antara kucing dan keledai, di sisi orang zaman dulu, yang mana lebih banyak orang terlibat dengan dia, keledai ke kucing? Keledai. Pasal keledai, orang naik dia. Bila naik binatang, dia berpeluh. Bila berpeluh, dia kena pakaian kita. Bila kena hujan, dia basah, dia kena pakaian kita. Bila dia minum air, ada yang liuk dia, dia pusing kanan, kena tuan dia. Kalau dia najis, susah ni. Sedangkan kucing yang bukan semua orang suka kucing pun dimaafkan dia, kerana dia tawafina alaikum, dia berpusing-pusingan kita. Sedangkan nak keledai, lebih diperlukan. Para ulama telah berbincang tentang masalah ini. Lalu kesimpulan daripada perbincangan para fuqaha, mereka menyatakan bahawasanya, mereka sepakat bahawasanya najis keldai. Keldai ni masuk sekali dengan dia baral. Tahu baral tu? Hak nak macam kuda, tak macam kuda, tak macam keldai, antara keduanya, kan? Orang utara kata hang ni barai, tahu barai. Yang ni termasuk dalam hukum ni lah. Najis dia, air kencing dia dan darah dia, mereka sepakat ini adalah najis. Raus ni maksudlah tahi dia lah,
dia adalah najis. Cuma mereka berbincang tentang yang lain. Air liur dia, air mata dia, peluh dia, najis ataupun tidak. Dalam mazhab Syafi'i, dia kata tak. Yang ni antara benda yang dikecualikan, tak apa. Mazhab Ahmad macam payah sikit, tak bagi, dia kata najis. Walaupun ada kaul dia, ada Imam Ahmad ni biasa ada satu dua kaul dalam mazhab dia. Tapi dalam mazhab Syafi'i, dia kata bahawasanya ini semua tak apa. Ini kalau orang tu naik kaldai, kaldai tu berpeluh, seluar dia lem, seluar dia tentu kena peluh kaldai, ataupun tengah-tengah naik kaldai hujan, basahlah belakang kaldai tu, kenalah apa, tidak mengapa. Maksud rijis ni najis, tak boleh makan tadi, dengan had tadilah apa, tahi dia dan kencing dia dan darah dia, yang tu tak boleh. So kalau kaldai yang ada rijis pun tak dikecualikan sebegini, tentulah dikecualikan lagi ayak liak kuda, apa, peluh kuda yang kita naik. Bila kita naik kuda, orang putih kadang-kadang, orang yang pandai naik kuda, pelana pun tak ada, pakai naik macam tu lah, kan. Kuda ni jangan main, silat-silat dia tendang, kan. Jadi ini kalau hujan mari, belakang dia tu basah, basah juga pakaian kita, lepas tu kita pergi solat, boleh ataupun tidak? Dibolehkan dalam hal yang seperti ini. Tak boleh makan. Ulama hampir keseluruhannya menyatakan tak boleh makan, diharamkan makan daging kaldai. Walaupun Ibnu Abbas ada pendapat dia, tapi pendapat dia tidak dapat disokong kerana adanya hadisnya. Okey. Pasal apa tak boleh makan kaldai? Tak boleh makan pasal Nabi tak bagi? Habis tak boleh makan lah. Cumanya di kalangan para ulama ada yang bawa sedikit lah. Mereka kata Islam ni kalau tengok benda-benda yang dia tak bagi makan, benda-benda ni ada tabiat tak apa elok. Abu Hayyan At-Tauhidi terkenal sebagai pemikir besar di zaman Baghdad. Hebat dia, seorang filsuf, seorang ahli falsafah juga, seorang mutasawif, seorang ahli tasawuf. Dia kata makanan ni mempengaruhi tabiat orang. Orang yang makan ni dia pengaruhi tabiat orang. Kata dia sebab tu khinzir, kalau tengok dia kata khinzir ni binatang yang jenis tak cemburu. Dia punya pasangan dia tu boleh bertukar-tukar. Jenis tak cemburu dan ada tabiat tak elok tengok khinzir. Agama haramkan, kata dia, sebab dia bimbang ataupun kemungkinan makanan mempengaruhi tabiat. Orang yang elok dia makan binatang yang elok, benda yang elok. Dia tak makan benda-benda yang dianggap benda-benda yang khabis, benda-benda yang keji. Kaldai ni pun sejenis binatang yang tak elok, dia punya bunyi tak elok, cara dia pun tak elok. Maka dia ni tak termasuk daripada benda yang dibenarkan kita makan, kerana mengelakkan daripada tabiat-tabiat yang seperti ini. Ini bukanlah hukum, inilah bukanlah illah, tapi ini dia panggil hikmah. Hikmah ni maksudnya barangkali kebaikan daripada larangan tersebut ialah kerana tabiat ni. Sebab tu binatang-binatang ni sebahagian yang kita tengok yang diharamkan oleh syarak ni mempunyai hal-hal yang seperti itu. Dan kita telah sebut bahawasanya illah yang dia bagi ni, kaldai ni najis. Dan kaedah dalam syarak, kullu najis muharram wala akas, semua najis haram kecuali tapi tidak sebaliknya. Itu kita dah sebut dah. Semua yang najis haram dimakan. Tapi semua yang haram bukan semestinya najis. Semua yang haram bukanlah sepertinya najis. Dan ini adalah hadis yang kita baca hari ini, dan saya
Ada satu hadis lagi ni, tapi takut dia jadi panjang, so kita buka kepada sesi soal jawab. Masuk ke dalam masjid dan niat i'tikaf, adakah daripada perbuatan Nabi SAW? Jumhur para ulama berpendapat bahawasanya kita boleh i'tikaf di semua masjid. Bila saja kita masuk, kita boleh beri'tikaf di semua masjid. Walaupun ada pendapat yang terlalu minoriti, yang dipelopori oleh beberapa tokoh, diangkat oleh Al-Albani, bahawasanya i'tikaf hanya tiga masjid, iaitu Masjidil Haram, Masjid Nabi dan Masjidil Aqsa. Namun wallahu ta'ala alam, ini pendapat yang daif. I'tikaf boleh di semua masjid. Cuma sebahagian para ulama mengketatkan syarat i'tikaf. Dia kata mesti masuk sekian. Wallahu ta'ala alam, secara umumnya seorang yang masuk dalam masjid, dia berniat beri'tikaf, yang ni berniat duduk dalam masjid kerana nak beribadat. Bukan kerana duduk di dalam masjid kerana dia kerana dia nak main sembang jumpa kawan ke apa, dia memang kerana niat untuk beribadat. Ni ada soalan berhubung dengan azan. Ada orang azan, ada berapa cara azan? Yang ni dah tanya azan, ada tiga cara azan yang disebut dalam hadis Nabi SAW, dan kesemuanya merupakan sunnah Nabi SAW. Nabi ni dia ada beberapa orang muazzin. Dia ada Bilal radhiyallahu an, dia ada Abdullah ibn Ummi Maktum. Nabi SAW juga ada Abu Mahdhurah, dan ada Sa'ad Qarat juga merupakan muazzin Nabi SAW. Azan yang diajar pada Bilal dan Abu Mahdhurah dan semuanya, kita dapat simpulkan tiga jenis azan. Satu ialah azan yang ni, bagi yang tanya ni mungkin dia Tok Bilal kot, jadi dia dengar kan. Pertama ialah azan yang selalu kita dengar lah, azan yang ada 15 rangkap, iaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashadu an la ilaha illallah, ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammadar Rasulullah, ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Lagi, hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala al-falah, hayya ala al-falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Wabah, 15. Ini adalah azan dulu di, kalau dalam kita baca dalam kitab, dia akan sebut azan ahli Kufah, azan ahli Kufah. Dan azan inilah yang masyhur, yang kita duk dengar orang duk azan, azan macam itulah. Satu lagi ialah azan yang Nabi ajak kepada Abu Mahdhurah, macam tu juga, tapi dia 19 rangkap dia. Macam tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey, kemudian dia sebut
dalam diri dia, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu an la ilaha, baru dia kuat. Jadi yang tu dia panggil tarji'. Dia sebut dulu kat dia. Mungkin kadang-kadang taklah dengar kuat dalam mic ni, tapi dia sebutlah, barulah dia angkat suara. Jadi 15 campur dengan 4 tadi dia ulang, jadi berapa? 19. Azan ni pun sunnah juga. Hak lain hayalah solat, hayalah solat, tak, dia tak ada, dia tak suruh kita mula dulu hayalah solat, hayalah solat, hayalah solat, baru tak. Semasa mengucap syahadah dan syahadatain, iaitu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini azan kalau ada orang buat macam ni juga sunnah. Biasanya disebut dalam kitab fiqh azan ahli Makkah. Azan ahli Makkah. Satu lagi macam azan ahli Makkah tadi juga yang 19 itu, tetapi dia 17. Dapat ke tuan-tuan ni? Saya cerita ni. Sekejap lagi depan habang balik habang tu 19, 17, 19. Apa dia yang bezanya? Yang ni dia panggil azan ahli Madinah, ahli Madinah. Hak tadi azan ahli Makkah. Ini azan ahli Madinah. Apa dia? Allahu akbar, Allahu akbar. Sekali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, baru dia angkat. Asyhadu an la ilaha illallah, baru dia angkat. Jadi dia telah na Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allah, dia tak ulang hak kali yang kedua. Jadi dia azan dia Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian terus asyhadu an la. Jadi dengan itu dia kurang. Ini adalah azan, azan yang disebut di dalam kitab-kitab fiqh. Kesemua yang dibuat itu adalah sah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azan.
hukum hukum makmum baca kuat bersama bacaan imam sehingga boleh didengari selang 2-3 orang. Ketika sir pula makmum baca sangat kuat. Tuan-tuan, bacaan hendaklah yang pertama, apabila kita baca Al-Quran, apabila kita katakan bacaan, bermaksud kita sendiri mendengar bacaan tu. Kalau tidak, kita tutup mulut, itu bukan kita baca, itu lintasan, ataupun kita imrar, anak kata imrarul kalimah, kita melalukan kalimat dalam fikiran kita, ia bukan bacaan. Bila kita faqra'u, kamu baca, baca, artinya dia sendiri dengar, diri dia tu dengar. Mungkin orang tak dengar, tak apa. Dalam erti kata lain, jika dia silap, dia tahu. Dia salah sebut, dia tahu. Tapi bukan sampai dia baca sampai kacau satu saf dah. Yang tu dia kena pergi jadi imam lah. Dia baca untuk diri dia. Sir bukan bermaksud dia diam, tak dengar. Maka itu tak sah kerana dia tak membaca. Jadi dia membaca sehingga kadar diri dia sendiri tahu bacaannya, apa yang dia baca. Okey. Bila imam baca, kita tak perlu baca. Walaupun ulama khilaf dalam masalah adakah perlu bacaan Fatihah, jika sekiranya imam membaca jahar. Dalam mazhab Syafi'i, dia kata kena baca kerana Fatihah itu adalah rukun daripada, kerana la salata illa bi fatihatil kitab, tidak ada salat melainkan dengan Fatihah. Jadi dia mesti rukun, dia sendiri kena baca. Dalam mazhab yang lain, dalam Hanbali juga, ini yang diterjemahkan oleh Ibn Taymiyah rahimahullah, bahwasanya dia makmum tidak membaca kerana suruhan membaca itu, Fatihah itu bagi yang bukan makmum. Ini antara alasannya ialah firman Allah, idza quri'al quran fastami'u lahu wa ansitu, apabila dibaca Quran maka hendaklah kamu dengar padanya dan kamu diam. Jadi imam baca, kita dengar, kata dia. Kalau imam baca dan kita baca, habis imam tu baca untuk siapa, dia kata. Itu alasan yang Ibn Taymiyah habis-habisan mempertahankan masalah ni. Dia kata kalau dah imam baca, kemudian kita pun duduk kalut baca, tak dengar yang dia baca, buat apa dia angkat suara baca? Buat apa faedah Allah, syariat suruh dia, syariat suruh dia baca kuat, kalau bukan untuk kita dengar, untuk dia seorang kuat yang kita sekarang duduk kalut baca Fatihah? Itu alasan dia. Maka dia kata bila imam baca, kita tidak baca. Ada dua mazhab, kedua-duanya okey, betul lah masalah ni. Maksudnya tak mengapa. Khilaf ni dia panggil khilaf yang mu'tabar. Tapi kalau satu orang, kalau dia nak baca, dia tak boleh. Dia mesti kacau satu saf. Saya nak nasihat dia ikut pandangan hak kata tak payah baca tu. Hang kacau eh. Sampai kawan sebelah tak boleh. Saya satu pagi, pagi subuh mana, mai semayang. Kawan tu semayang, makan durian. Oh, demam dia. Mula-mula macam bau gudang garam. Lepas tu bau durian. Kesian kan dah anak abang. Dia, satu lagi saya nak sebut lah, aku terlupa. Kita ni, dia ada rukun hidup bersosial ni. Kita bersosial hidup ni. Agama dia ajak kita supaya bagaimana nak hidup bermasyarakat. Kita mai ke masjid, dia suruh ajak kita duduk dalam saf yang lurus. Kalau saf kita bengkok pun sebenarnya kita sembahyang Tuhan yang sama juga. Tapi dia mahu kita disiplin. Dia suruh kita pakai wangi-wangian, duduk dalam saf, dia suruh kita bersih, dia suruh kita ikut imam, jangan potong imam. Kerana agama nak ajak kita disiplin. Dia suruh kita masuk saf, dia larang kita langkah kepala orang. Semua
diajak kita. Jadi patutnya kita belajar. Saya nak sentuh sikit lah kadang-kadang. Kita di masjid ni ada kita buat peti ais ni, ramailah orang duk bubuh. Saya terima kasih lah pada semua orang yang duk bubuh makanan tu. Bila orang bubuh makanan, bukannya semua ni, cerita ni Gunung Ledang punya mana ni kan. Bila orang bubuh makanan, kita ambil lah dengan kadar yang kita nak makan. Kita nak makan berapa? Dua, ambil dua. Tapi kalau rumbuh 30, kita ambil 20. Oh, kita pun garu pala nak bagi siapa makan. Kita makan tang ni je lah. Hak mai tang masjid ni. Dia kata ada kawan saya anu di Padang Besar nak makan. Dia beli tang Padang Besar lah, kata tang ni. Dia makan tang ni. Pasal kawan tu bubuh, dia niat dia, dia nak bagi orang hak mai masjid tu makan. Sekali kalau tak bagi, tengok sombong masjid, tak mau bagi. Bukan sombong, supaya kita ada timbang rasa. Saya tengok dulu, tuan-tuan kalau pergi di Mekah, Madinah, Nanda, kita rasa malu sebagai orang Islam. Dulu ada orang suka bagi ni, makan bulan puasa orang suka derma lah, bagi yogurt percuma, macam-macam. Ada sebagai orang tu, sebanyak mungkin orang bagi tu, lagi dia boleh ambil, dia ambil. Kita pun heran, ada rupa ratu orang nak makan semua derma. Ambil pada-pada sudah lah. Kan kita pergi makan mana-mana tempat kan, kadang-kadang kita tengok hotel pun sama, ambil. Ini kadang-kadang minta maaf, kadang-kadang orang Arab. Siapa lah depan ni, dia ambil ni kadang-kadang sampai kita tengok habis ke. Sebab kita habis, dia ada tamak lah. Sebab tu kita diajar tani, ambil sikit-sikit lho. Sebab dia Nabi SAW ajar kan, ya gulam samillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik, wahai budak kan. Umar bin Salamah belajar nak bismillah, makan, makan dengan tangan kananmu, makan apa yang terdekat denganmu dulu kan. Kena terdekat tu cabai demam kita. Tapi maksudnya yang sesuai lah, dekat, supaya mata kita ni tengok Allah balik sana ayam besar tu. Tapi kita ambil yang terdekat, kemudian kita pergi yang seterusnya. Bukan apa, kesantunan dan kesopanan yang diajar. Kadang-kadang orang kita tengok tamak. Apa hukum makan daging kuda? Zebra tadi habaq lah. Zebra boleh tak makan? Boleh tak? Boleh. Dia tak termasuk, saya kata dia larang ni, larang hanyalah haimar tadi. Makan kuda pun boleh makan kuda, cuma tak sedap lah dia kata kuda ni. Masalah sedap tak timbul lah, nak makan, makanlah kan. Apa persamaan dan perbezaan antara faraid, wasiat dan hibah? Faraid ialah pembahagian, kadar pembahagian harta pusaka yang telah Allah Ta'ala tetapkan, syariat tetapkan. Sebahagian besarnya telah disebut di dalam Al-Quran, dan ada beberapa bahagian yang disebut dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasiat ialah kita tinggalkan kita punya will, kita punya harapan ataupun permintaan kita selepas daripada kita mati. Oleh kerana secara umumnya jumhur menyatakan tak ada wasiat kepada waris, pasal ada faraid dah, kita tak wasiat. Misalnya kita boleh wasiat kepada orang lain, harta aku ni aku wasiatlah 10 ribu daripada duit bank aku ni bagi pada rumah anak yatim. Wasiat selepas mati. Kalau masa mati kita pergi bagi kat dia siap-siap, yang tu tak nama wasiat, yang tu hibah, kita beri kepada dia. Jadi anak kita mati dapat faraid. Tapi kalau kita wasiat kat yang sulung ya, yang lain tak bagi, dari segi mazhab jumhur kita tak boleh buat hal tu. Kerana Allah telah bahagi untuk mereka. Tidak ada wasiat untuk waris. Jadi wasiat untuk siapa? Mungkin anak angkat kita, kita wasiat untuk dia. Berdasarkan hadis Sa'ad, Sa'ad nak wasiat, Nabi tak bagi. Nabi hanya izinkan setakat 1/3 saja paling banyak. Nabi kata wasulus wasulusun kathir.
Satu per tiga, satu per tiga pun banyak. Artinya kalau kita ada 300 ribu, tak boleh wasiat 200 ribu. Boleh wasiat apa? 1 ribu je lah. Hibah, kita bagi. Semasa hidup kita bagi. Kita ada anak 5 orang, kita bagi. Nabi tidak bersama dengan orang yang zalim, kata Nabi. Nak bagi, bagi sama adil. Yang ni perlukan, kita bagi kat dia ni sekeping tanah. Kat abang dia bagi, kat adik dia tak bagi. Tak ada sebab. Pasal apa? Sebab aku suka hak abang hang, aku tak suka kat hang. Tak boleh. Akan menimbulkan kecemburuan di kalangan anak-anak dan permusuhan di kalangan mereka. Nabi tengok orang nak korban, dia bagi, dia buat untuk anak lelaki seorang je, hak lain Nabi tak, hak lain bagi tak. Nabi suruh buat untuk semua. Kalau tidak, Nabi tak bersama dengan dia. Maka kita juga dalam hal ini, kalau kita nak bagi, bagi. Itu menimbulkan rasa tak puas hati anak-anak. Melainkan anak tu tolong kita, kita bayarlah kat dia, lebih tak apalah kan. Tak, kalau tak ada alasan, kita kena bagi sama. Tidak menimbulkan permusuhan. Dia kata, pak sayang kat dia lebih. Itu ikhwatu Yusuf. Dia kata Nabi Yaakob lebih sayang kat Yusuf. Adakah pihak Baitul Man punya peruntukan bagi lelaki yang ingin berkahwin tapi kurang kemampuan? Ada, pergi minta. Kalau dia pun tak bagi, insyaAllah pun bagi. Habang lah kata dalam kuliah mufti, dia kata ada. Tapi janganlah pergi beli handphone RM3,000. Nak menikah RM2,000 tak ada duit. Tak boleh lah. Ini yang saya sebut ni. Pi tengok. Saya ni beras pun tak ada. Tengok dalam poket ada rokok. Rokok RM17. Beras RM12 tak boleh beli. Itu bukan tak berkemampuan. Itu tak apa lah. Tak berfikiran ke apa. Ini sebab tu ada orang komplain saya. Habis mana dalam Islam kata orang perokok tak boleh dapat zakat? Saya kata bukan masalah, tapi dia kaya. Zakat dapat kerana dia dalam asnaf fakir miskin. Asnaf fakir miskin pun rokok boleh beli. Rokok ni kita tak mampu nak beli. RM17 sekotak. Kalau RM17 nasi kandang tak apa. Ni terjadi RM5 cucuh pergi menyala gitu ya. Bunga api pun RM7 dah. Asap lagi banyak. Marah orang kau. Apa perbezaan ghani dan mughni dalam berdoa pada Allah untuk minta kaya? Allah ni ghani, dia maha kaya, dia tidak memerlukan sesiapa. Allah mughni, dia mengkayakan sesiapa yang dia kehendaki. Maka kita doa, kita sebut nama-nama dia bila kita berdoa kepadanya. Seorang lelaki berkahwin dengan janda yang mempunyai seorang anak perempuan. Setelah isterinya meninggal, bolehkah anak tiri itu masih tinggal bersama dengannya? Apabila dia kahwin dengan ibu dia kan, dan dia menyetubuhi ibunya, maka anak tu haram kepadanya selama-lamanya. Ya. Namun jadi bukan mahram dia, jadi dia mahram dia lah. Dia antara orang yang dia tak boleh kahwin. Walaupun ibu dia dah mati, dia tak boleh. Namun kalau dia rasa duduk tu boleh menimbulkan fitnah, kerana mungkin dia ada nafsu, pasal dia anak orang lain asal. Dengan itu maka dia hendaklah mengelakkan diri jika dibimbangi fitnah. Asalnya dia boleh macam mana dengan kerana bapak tiri dia, apabila dia telah mengawini ibunya, maka dia dah tak boleh kahwin lagi dengan anak dia. Dia mengkahwininya dan apa nama menyetubuhinya.
ada dalil baca Al-Quran tah kubur. Ada ustaz kata ada tapi doktor tak jumpa. Ustaz tu itu mai. Tuan-tuan, dalil ni macam ni. Kita kena tahu dalam pembahagian dalil. Pertama, dalil ada, kita kena cemak dalil sahih ataupun tidak. Kedua, jika dalil itu sahih, kita hendaklah tahu bahawasanya, kena tahu dalil itu bercakap dalam konteks apa. Misalnya, bila kita turunkan jenazah, dia kata kita baca surah ayat-ayat sekian. Turunkan jenazah, letakkan jenazah di kubur. Tapi itu tidak sama dengan maksud orang Melayu pi duduk baca Quran atas kubur. Itu lain. Apabila kata baca Quran atas kubur, lepas orang balik, mereka duduk buat bacaan. Sebab itu para ulama dalam berbagai mazhab, dalam Malik dan seumpama bincang, kerana bacaan itu dalam waktu yang mahdud, iaitu apa? Dia hanya baca ketika berada, ketika dalam pengurusan jenazah. Maksud masa dia letak atas kubur tu, bukan Nabi suruh buat bacaan Quran atas kubur seperti mana bila orang Melayu buat, bila balik duduk lagi baca, kemudian sambung 3 hari baca. Ini tak pernah ada di dalam riwayat hadis. Itu yang bila kita cakap dalam konteks itu hadis tidak ada. Yang ada nak misalnya bismillah ala millati rasulillah, ini semua bacaan-bacaan yang memang dibaca ketika jenazah dan seumpamanya. Ini khusus semasa dalam pengurusan je jenazah. Ada dalil tak tak boleh tidur lepas subuh? Kalau ada kerja syif malam, saya kena subuh. Asalnya ini kita kena tengok. Sebab tu saya kata kena tengok hadis dalam konteksnya. Asalnya Nabi suruh, Nabi berkatkan umat ni fi bukuriha, yang mana pi keluar awal-awal. Jadi kita keluar awal lah. Tapi kalau satu orang tu dia memang dah malam dia kerja, siang lepas subuh dia tidur lah, pasal time itu ada waktu dia tidur pun. Maka ini tak termasuk, kerana tujuan dia tak mau orang jadi balok. Tahu tuan-tuan balok? Bukan belakang dia balok, penyegan. Jadi tak pergi kerja, duduk di rumah. Duduk di rumah. Lepas tu kata saya ni tak berapa pendapatan sangat. Ini masalah. Saya pun tak tahulah nak sebut macam mana. Takut dia kata apa nama, kita kata pada orang susah. Tapi orang yang susah, kita doa kepada Allah Ta'ala rahmati mereka dan bagi rezeki kepada mereka. Tapi kita bila kita duduk kayuh basikal, habis tengok, saya duduk sebut 2-3 kali, ada orang memang susah. Dia sakit, dia tak boleh kerja, tak boleh bangkit, dia susah. Ada orang dia memilih untuk susah. Minta maaf lah. Kalau yang tak termasuk dia jangan marah pula. Kita pergi rumah dia, kita tengok dia boleh berdiri. Saya duduk sebut, ni tunggu raja muda lah, apa pi raja pi rumah lah, senang lah. Tak boleh kau sapu-sapu sikit, kutik-kutik sampah depan rumah. Tikus mati ke, kucing mati kemarin, pi buang-buang lah. Orang mai depan rumah ni. Sapu-sapu sikit pergi cerah ke apa. Tak boleh buat. Kita pun nak tengok dia boleh bangkit. Anak-anak ada. Takkan sampai itu pun tak ada. Lidi-lidi kampung takkan tak ada. Kuih-kuih benda tu buang, bakar pun sampah. Takkan mancis pun tak ada dah. Oh, kacau tu. Perlis ni ada lagi lah mancis ni. Ini pun salah satu sebab. Sebab tu agama ni minta doa pagi-pagi. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Minta jauh daripada lemah dan malas. Tak apalah, tak boleh bangkit tu tak apalah. Itu saya dah cerita dulu ni. Semayang Jumaat tak main wakil isteri untuk ambil bantuan tu dia. Kata suami mana? Dia tak boleh main. Dia sakit kau? Tak tahu di mana. Tutang kita buat bagi bantuan lepas semayang Jumaat. Jumaat pun tak boleh main. Dan kita tengok orang kan. Bukanlah kita ni hukum zahir sajalah, Allah Ta'ala ya tawalla syara'ir, Tuhan tahu. Orang ni pada orang kata ayak muka orang,
ada tengok ayat muka, orang tua-tua katalah ayat muka jernih, bukanlah jernih tu percaya. Orang walaupun dia kulit hitam tapi kata ahli solat, kita tahu ada nur pada wajah dia. Kita tengok pada wajah ada rajul salih, orang salih. Ada nampak Allah rezekikan tanda salih orang. Ahli ilmu nampak pada wajahnya ahli ilmu. Pada ilmu itu kita cahaya. Ahli ilmu, orang bijak nampak muka bijak. Tapi kalau kita pi tengok sembamnya muka, sampai tengok kalau orang tu semayang, dia akan ambil wuduk sekurang-kurangnya sehari 5 kali. Kok-kok dia jamak lah, apa tak tahulah kan. Tapi tak apalah, duduk ke kampung nak jamak kat mana kan. Tapi bila ambil ayat muka kita kena air, nampak muka orang yang ambil wuduk, tapi tengok sebab sogoi kepala, berdiri boleh, jalan boleh. Kalau tak boleh pijah, cangkui-cangkui lah depan rumah tu bagi bersih sikit. Ini masalah malas. Ha? Kita maaf panjang lah. Tak tahu nak abang apa. Adakah dihiyah sahabat Nabi yang mana malaikat menyupai wajahnya ketika ingin menjadi manusia ketika beliau, kerana beliau kacak? Dalam riwayat hadis disebut bahawa kadang-kadang malaikat yatamassal, dia menyerupai dengan bidihyah ibn Khalifah al-Kalbi, dengan Dihyah ibn Khalifah al-Kalbi. Dan orang nampak, nampak macam Dihyah pasal kacak. Ha? Ada, jadi kalau tanya betul, ada riwayat memang malaikat menyerupai Dihyah, tapi bukan semua keadaan dia datang menyerupai Dihyah. Hadis yang malaikat main tanya Nabi tentang iman, Islam dan ihsan tu, sahabat dia tak menyerupai, sahabat tak kenal. Ha? Ha? Kan? Orang pun tak kenal dia siapa. Ha? La yura alaihi atharus safar, tak nampak di atasnya kesan musafir. Ha? Tapi la ya'rifu minna ahad, tak ada siapa pun di kalangan kami yang kenal dia. Ha? Tapi maksudnya apa? Islam suka kemah. Ha? Kita mai. Ada orang minta maaf tuan-tuan, no? Ini orang kata ke arah mentaliti kelas pertama. Agama ni dia suka kekemasan ni. Innakum qadimuna ila ikhwanikum fa aslihu libasakum wa rihalakum. Kamu akan pergi jumpa saudara-saudara kamu, elokkan apa nama kenderaan kamu dan pakaian kamu. Ka'annakum syamah bainan nas, kamu nampak tertonjol di kalangan manusia. Dalam hadis riwayat Abu Daud. Jadi pakai kemas lah. Bila main masjid, pakai elok-elok baju. Jangan pakai baju macam Pak Uda, tinggal di atas, pakai elok-elok. Ada butang kalau boleh buboh, buh butang elok-elok. Butang ni bukan berapa ringgit pun. Kan? Isteri pun kadang-kadang satu hal juga. Tengok suami dia main, biar pergi, tak, biar tak segak lagi, kot orang kenal. Itu pun masalah. Kadang-kadang satu, kalau dah tak ada duit beli butang tu tak apalah, tengok nak tanya Maib saya dah peruntukkan beli butang ada. Tapi artinya bagi pakai, bagi kemas. Orang tengok kita, orang rasa seronok nak bercakap dengan kita. Kena perwatakan. Jubah pakai elok-elok. Nak sensing tangan, sensing elok-elok tangan. Kalau nak sensing lah, kalau kita pergi, kalau kita nak sikat, sikat elok. Kerana agama suka nampak elok orang. Mari masuk dalam masjid, kemas je orang Islam. Kalau orang bukan Islam masuk, tengok-tengok selekeh, hak ni, ni, hak ni, yang ni, hak ni ada gulai, hak ni bihudut, hak ni Allah. Letih kita. Sudahlah dalam dunia ni, bola kita bukan nombor satu, segala pertandingan teknologi kita bukan nombor satu. Dalam berketeram penampilan pun out. Jadi ni muslimat ni kan, pastikan suami anda dalam keadaan handsome. Ya, nampak, bagi kemas. Kadang-kadang suami, ialah kadang-kadang isteri dia mengandung 9 bulan habis, suami kadang-kadang 2-3 tahun mengandung tak habis. Pakai pula baju ketat, butang nampak ketatnya, orang duk tengok. Dia tak boleh dia. Sebab tu bila kita nak hantar perwakilan, hantar tokoh, Nabi hantar yang smart. Ha?
pakai bagi dia elok. Panjang ni. Lembu betina bolehkah dia buat korban? Eh boleh ya? Siapa tak boleh tak? Nanti kita akan cerita lagi berkorban minggu depan lebih panjang. Tolong bagi pencerahan minggu lepas tentang kek yang dicampur sedikit alkohol. Halal dimakan, bukankah alkohol itu najis walaupun kandungannya sedikit? Bukan kita dah hurai kah? Ha? Mungkin dia terlena. Kita bagi tahu ada beberapa pandangan para ulama dalam hal ini. Ada yang menyatakan hukumnya haram kerana alkohol itu najis. Ada yang menyatakan alkohol itu tak najis tetapi ia haram diminum kerana sifatnya yang memabukkan. Jika ia berubah sifat tidak memabukkan, maka dia tidak lagi termasuk di dalam larangan tersebut. Kemudian khilaf juga para ulama, jika sekiranya sifat alkohol itu berubah dengan sendiri ataupun berubah disebabkan perbuatan orang. Ingat tak itu lah? Dengar balik kuliah tu. Penubuhan pusat sufi di Malaysia serta pusat menyatuan Sunni dengan Syiah. Tubuhlah dulu nak tengok macam mana. Tuan-tuan, sufi ahli-ahli sufi dulu, walaupun tak apalah perbincangan di kalangan ahli para ulama, daripada mana datangnya perkataan sufi. Ada yang kata daripada sufah, tapi itu tidak mungkin membantu di sudut bahasa. Ada yang mengatakan daripada macam-macam, ada yang menyatakan daripada bulu suf, bulu pakaian. Tak apalah, la masyahata fil istilah, kata ulama, tidak ada perbalahan masalah istilah. Yang penting apa yang kita faham. Kalau sufi itu ataupun tasawuf, tasawuf ilmu pengetahuan tentang membersihkan diri daripada takabur, riya, khusyuk untuk salat, ikhlas. Kalau itu maksudnya tazkiyatun nafs, bagi sebahagian para ulama yang tak mau menggunakan istilah sufi ataupun tasawuf digunakan tazkiyatun nafs, iaitu membersihkan diri, kan? Fa amma man zakkaha, adapun orang yang menyucikan jiwa itu, membersihkan diri, tak apa. Makna yang sama, istilah yang berbeza. Tapi apabila satu orang kata saya sufi, saya satu orang yang soleh, membersihkan diri, sedang menuju pada Allah, adakah orang dakwa diri dia macam tu? Sayalah ahli sufi. Macam orang kata sayalah insan soleh yang hatinya murni. Ada orang kata gitu? Kami geng-geng sufi, maksud geng-geng hati yang murni. Ada orang kata gitu? Maka sebahagian ahli sufi menyatakan orang yang mengaku sufi dia bukan sufi. Maka kalau orang betul-betul dia tersekat antara dia dengan Allah Ta'ala, menyembunyikan ibadat, zikir dia semua, dan tak ada. Assalamualaikum tuan-tuan, saya pagi ni tadi zikir dah 2-3 ribu kali. Ada apa ada begitu. Tapi kalau dia kata pusat nak belajar ilmu tasawuf, itu tak apalah. Ini sufi, geng-geng sufi, kami geng-geng sufi. Hey. Ini semua sectarian minded. Pemikiran main puak ni kami salafi. Main yang ni kami macam-macam lagi. Allah namakan kita orang Islam, kita sama kumul muslim. Allah namakan kita orang Islam, Islam, Muslim. Apa dia cari istilah-istilah lain? Orang tanya, entah apa? Muslim. Entah sufi ke? Muslim, ya akhi. Salafi ke? Muslim, ya akhi. Innamal mu'minuna ikhwah. Semua orang bersaudara apa? Kemudian kita, itu tidaklah menghalang untuk kita bagi pandangan yang berbeza. Tapi kita tidak mengkafirkan orang. Orang tak buat. Ahli sunnah wal jamaah ialah ilmu tentang sunnah. Ahli sunnah, ahli yang cuba mengikut sunnah, dia adalah bukan persatuan. Dia adalah orang yang ikut sunnah Nabi SAW. Dan orang tak kata saya lah pengikut sunnah yang, orang tak dakwa. Kalau maksud saya cuba mengikut sunnah Nabi, kan? Mudah-mudahan.
Dan ini kita matang sikit dalam hal ni, ya, supaya tak membuat dakwaan-dakwaan yang sesia. Agama ni bila dia akhir zaman, dia jadi macam bahan jualan. Semua orang cari brand ni. Bukan masalah dia tahu hubungan dia. Kalau satu orang tahu tentang hakikat diri dengan Allah Ta'ala, mungkin dia malu dengan diri dia sendiri. Dan riwayat Imam Ahmad, apabila orang datang, orang dah cium tangan dia, Imam Ahmad menangis. Dalam sebahagian riwayat dia kata "Lau alimtu ma indi minal khataya wa dhunub la hasawtum ala ra'si biturab." Jika kamu tahu dosa dan kesalahan aku, kamu bubuh patah kepala aku dengan pasir. Malu Imam Ahmad rasa bersalah bila orang lintas jalan pakai duk mencium tangan dia. Menangis dia, nahnu qaumul masyakin, kita kesian kita. Tapi bila mai seorang zaman orang lebih hebat baik Imam Ahmad, salah Imam Ahlu Sunnati wal Jamaah. Nah, suar tangan, sila ambil berkat saya. Sila. Ya akhi, kita malu pada Tuhan. Mungkin orang yang di bawah ni, ataupun bukan mungkin, bahkan kebanyakan orang yang di bawah dengan kita jauh lebih baik daripada kita. Keikhlasan dia, kesungguhan dia. Macam saya kata, dengan yakinnya bukan melawak. Sebab tu kadang-kadang orang ni tak faham, orang kata dia sombong. Saya tak mau ni cium-cium tangan ni, tuan-tuan picu tangan orang lain. Bukan kerana nak belagak ke ataupun nak menyombong. Kerana sesungguhnya kita tahu kekurangan yang maha hebat dan cacat kita di hadapan Tuhan. Hanya kerana Allah itu ghafar, ghafur, dia telah menutup keaiban saya, jadilah saya mufti lah apa lebih kurang. Tuan-tuan pun mendengar saya mengajar dengan sangkaan baik bahawanya orang ni baiklah. Di sisi Tuhan, kita maha mengetahui. Allah maha mengetahui. Dan kita pun sedar hakikat diri kita bahawasanya orang lain jauh lebih baik daripada kita. Maka bila kita tarik tangan tu, kita menyombong mufti ni, orang Nazalah dia belagak pula, macamlah tangan dia tu mahal sangat. Bukan masalah tu. Masalah saya tak mau tuan merendahkan diri. Kerana tuan cium tangan mungkin nak minta berkat. Saya tak ada berkat dah. Pergi merata orang gaduh nak ambil gambar. Ambil, kalau dia kata nak ambil gambar, syok-syok boleh lah. Tapi nak ambil berkat, saya selalu kata, tak ada berkat, dan nak ambil-ambil lah. Kan? Tak ada pergi ambil, dapat tak ambil gambar, ambil lah. Tak ada berkat apa, jangan. Kalau ambil, tahu nak gantung di rumah, tentu dah tak pergi. Tapi setakat ambil, nak pergi jumpa, kukut nak kutuk sekali dua, boleh lah. Maka dengan itu, semua orang hisap diri kita sendiri, tawaduk dengan Tuhan, malu kita dengan Tuhan, maka beristighfar kita pagi dan petang di atas kesalahan diri kita sendiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.